kedepannya nanti akan dijadikan pertimbangan bagi komisi kode etik, bagi institusi untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak. Kemungkinan balik ke Brimob itu terbuka, Pak? Ya, peluang itu ada. Sidangnya kapan, Pak? Sidangnya? Kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang sudah bisa dilaksanakan. Pak, kemarin dalam sidang. Saya Adin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.